Assalamualaikum, hai guys. Okay, hari ini kita nak kongsikan step kita sebelum kita plaster. Okay. Ni dia nak tunjuk. Okay, sekarang ni. Ini apa yang kita nak kongsikan sebelum kita plaster? Anak medan ini guys. Okey, kita masih ada fiber glass. Mau bagi jaring guys, dulu guys. Ini adalah bahasa mudahnya adalah jaring. Tujuan jaring ini dipasangkan adalah untuk mengelakkan keretakan kecil kepada struktur rumah itu sendiri. Jadi ini adalah pasang. Pasang dia bukan pada keseluruhan batu, hanya antara batu dan kolom, iaitu tiang. Begini. Pertengahan. Kalau kalian nak pasang menggunakan paku pun boleh atau menggunakan simen boleh. Ha, ni kita menggunakan simen lah. Ikut ke mana ikut mana mudah kalian. Makna dekat di mana ada laluan antara batu dan beam ataupun tiang, kat situ kita akan pasang. Ya, tak ada lagi. Guys, ini projek bukan main-main, guys. Nanti kita akan pasang bukan hanya pada kawasan dalam. Kita akan pasang luar dan dalam. Luar dan dalam. Ini adalah satu kelebihan di mana kita menjaga kita punya kualiti dalam bekerja. Maksudnya ini adalah spek-spek asas dalam pembinaan awalan-awalan. Boleh ke tidak boleh kita tak pasang jaring? Boleh, tak ada masalah. Cumanya kelebihan pasang jaring ini adalah mengelakkan masalah-masalah kecil kepada keretakan. Masalah-masalah kecil kepada keretakan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita masalah keretakan ni kita tidak boleh lari sebab tangan-tangan manusia pasti akan tidak tiada kesempurnaan. Jadi ini adalah salah satu kita punya kelebihan, kita punya apa, kita meletakkan kita punya kualiti kerja dalam setiap kerja kita, kita pasang. Ada benda yang kita tidak tahu di kemudian hari, sekurang-kurangnya kita bersedia. Selebihnya jika ada kerosakan, kita tetap datang dan kita tetap baiki. Sekurang-kurangnya ini adalah salah satu cara kita mengatasi masalah-masalah kecil ni, insyaAllah. Pasang dia mudah saja guys. Korang letak saja. Nah, tengok dia pasang. Korang letakkan saja pada permukaan. Dia akan tekan. Dan korang terus tarik. Terus tarik sampai hujung. Jaring ni dia ada gam dia sendiri. Ada gam dia sendiri. Bila korang pegang, dia ada gam dia sendiri, dia terus lekat. Cumanya kita tak simen atau kita paku supaya kita tak nak dia mudah tanggal. Itu saja. Cara pasang dia mudah saja. Lekatkan saja, kemudian paku, kemudian simen. Tarik macam ni. Terus pasang macam biasa. Okey, itu saja untuk cara pemasangan. Semoga ilmu-ilmu yang kami kongsi ni bermanfaat untuk tuan-puan yang nak buat DIY sendiri atau buat kerja sendiri. Semoga boleh share, boleh kongsi kepada rakan-rakan yang lain. Semoga bermanfaat. Pejabat kami, kami beroperasi di Salat Tinggi Sepang Selangor, berdaftar SSM, CIDB Malaysia, dan MOF. Jika anda nak bina rumah atau renovation, boleh hubungi kami atau PM kami.
Itu sahaja daripada kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bye guys.